Welcome back my YouTube channel. Di video kali ini saya mau battle mukbang pop mie goreng pedes geledek dan pop mie kuah pedes doer. Gimana gitu ya pedesnya. Jadi saya mau battle mukbang dua pop mie ini, satu yang goreng dan satu yang kuah. Tapi sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa support channel YouTube ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Bantu share juga videonya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan kalau saya upload video terbaru. Dan sebelumnya saya mau masak dulu pop mie-nya. Ditunggu ya. A few moments later. Nah, ini dia mie-nya udah jadi. Woo! Ini pop mie goreng pedes geledek. Dan ini pop mie kuah pedes doer. Jadi saya mau battle makan kedua pop mie ini. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum makan jangan lupa juga minum ya teman-teman. Dan sekarang saya mau makan dulu pop mie-nya, pop mie goreng pedas geledek, apa memang seperti namanya ya, pedas geledek gitu. Nih, nah ini dia teman-teman. Ini udah saya kasih bumbunya. Nih. Yuk makan, bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya kalau ada suara ayam. Dan sekarang kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di suapan pertama itu langsung pedesnya di mulut. Tapi enak. Enak banget. Kalau menurut saya lebih enak pop mie goreng pedas geledek daripada mie yang lain yang pernah saya makan di video sebelumnya. Lebih enak ini, walaupun pedas tapi rasanya itu enak, tetap enak. Pokoknya enak banget. Walaupun mie-nya pedas tapi ada rasa enaknya. Masih bisa kita menikmati mie-nya ya. Enak banget. Enak. Enak banget teman-teman. Pokoknya mie itu walaupun pedas, mie goreng pop mie pedas geledek ini lebih enak banget. Walaupun pedas masih ada rasanya. Jadi saya mau habiskan dulu mie-nya ya. Ini lagi panas banget teman. Enak banget. Mie-nya pedes banget, tapi tetap enak. Udah habis teman-teman. Nah ini teman-teman, pop mie goreng pedas geledeknya udah habis. Ini enak banget, gurih, mantap, juara. Dan sekarang saya mau makan kuah pedas doer. Mungkin ini agaknya lebih pedas.
Ini saya sampai berkeringatan ya teman-teman. Aduh. Masih panas minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Panas teman-teman. Panas banget. Antara goreng dengan kuah sih berbeda ya. Tapi kalau menurut saya ini enak banget. Pokoknya ini mie yang paling enak yang pernah saya coba, khususnya mie goreng. Di video saya sebelumnya itu pedas, mie-nya pedas, tapi kita tuh kayak makan cabai gitu, tapi kita nggak menikmatin rasa mie dan bumbu yang lainnya. Kalau ini pedasnya dapat, rasa bumbu darinya, dari mie-nya tuh juga mantap banget, pas. Nih, yang kuah pedas doer. Nah ini dia, ada cabai-cabainya gitu ya. Tuh. Antara goreng dengan kuah itu agak beda ya. Tapi saya lebih favorit yang ini. Pop mie goreng pedas geledek. Mantap banget. Kali ini pedasnya itu standar lah ya. Karena masih panas. Tetap enak juga. Tapi nih, number one. Pop mie goreng pedas segala, it's number one. Enak. Ini pasti panas ya, ini kuahnya. Mie-nya masih panas banget. Kuahnya masih panas. Enak juga. Mantap. Asapnya guys. Di sini saya nggak terlalu merasakan pedasnya gimana, tapi lebih merasakan panasnya dari kuah mie-nya ya teman-teman. Kalau ini pedasnya menurut saya biasa aja, nggak terlalu. Lebih pedas yang ini sih, lebih pedas yang ini. Pop mie goreng pedas geledek. Dan juga enak banget, bumbunya itu mantap banget. Kalau untuk kuahnya, pedasnya standar kalau menurut saya. Nih, tuh masih berasap-asap karena masih panas banget ya. Berkeringatan guys. Wah. Ini mah saya bukan pedes, tapi panas karena kuahnya itu masih panas, kuah mie-nya masih panas tuh. Berasap-asap. Dia ada irisan irisan cabenya tuh. Wah. Enak.
Minum kuahnya guys, soalnya masih panas banget. Makan pot mie kuah pedas doer, apakah doer bibir saya? Top. Berkeringatan ini guys. Maaf ya, kalau berlepotan ya. Menurut saya, ke antara dua pot mie ini yang paling enak itu nih, pot mie goreng pedas geledek. Yuk cus cobain pot mie-nya, pokoknya pot mie-nya itu enak banget, pedasnya enak juga, rasa bumbunya juga ada enak, jadi dia menyatu dan tidak terlalu di pedasnya aja, ada rasanya juga, jadi antara rasa dan pedas itu menyatu, mantap banget. Cobain pot mie goreng pedas geledek. Untuk pot mie kuah pedas doer juga enak, kan antara goreng dengan kuah beda ya. Kalau ini pedasnya itu nggak terlalu pedas, biasa aja. Tapi pas terakhir makan itu memang di daerah bibir itu kayak ada rasa-rasa panas dan terbakar gitu ya. Mungkin itu yang dibilangnya mie kuah pedas doer. Jadi, aduh, rasa-rasa panas itu di bibir saya. Ini recommended banget. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa cobain pop mie goreng pedas geledek dan pop mie kuah pedas doer. Ini enak banget, tapi saya paling suka yang ini, pop mie goreng pedas geledek. Dan untuk teman-teman, jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa support channel YouTube ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Bantu share juga videonya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau saya upload video terbaru. And see you next video. Bye.